Dia dapat info dari mana yang PRX ya berarti ya? Dia bilang dia dia kan sempat bilang kan kata PRX mau MLBB team. Katanya tuh klunya gara-gara PBSI ya, apa PBSI ya? PBSI dia nge-follow PRX. Terus gue mikir, apa sih? Apa MPL ya? Lupa gue, pokoknya ada yang follow. Gak ada, cok. RBL, oh ya RBL ya? Cuma Rebellion. Oh iya, PaperX nih. Iya, RBL. Emang PaperX-nya follow RBL ya? Oh iya, follow-followan, cok. Oh gitu. Konspiratornya. Oh, konspirasinya begitu, coy. Ya, ngerti gua. Paham gua. Cuma gak tahu ya nanti kemana ya. Tapi bocil sosiologi menyerang kah? Tapi emang ada lah. Emang RBL doang guys. EVOS, coba EVOS. Ah follow tuh EVOS ada. Tim RRQ ada gak? Tim RRQ, Tim Liquid ada. Ah kenapa gue gak. Ini mah Tim Liquid yang sono ya. Bukan Tim Liquid ID. Tim RRQ ada. Airwolf juga di follow guys. Banyak ternyata. Tim Liquid aslinya yang di follow ya. MPL ada gak di follow? MPL Coba MPL-nya nge-follow siapa aja sih? Dia nge-follow PaperX guys, gimana ya? Dia nge-follow PaperX loh. Iya gak sih? MPL-nya tuh gak nge-follow PaperX gitu loh. Coba tim, ada gak tim? Tim Liquid ada ya? Navi ada gak Navi? Gak ada. T1? Gak ada. Talon? Gak ada. Tapi gak ada guys. Adminnya gak gawe. Navi follow MPL gak Navi? Natus Vincere official kan? Gak ada cowok yang follow tuh. Rebellion gak ada. Tim. Wah tim Vitality adanya. Tim Vitality follow MPL gak? Harusnya follow gak sih? Enggak cok, Vitality juga gak follow sih. Tim Vitality MLB biaya. Esports. Terus tanya di MPL ID kok masih ada yang komen? Apa bisa dihilangin? Nah itu setahu gue ada adminnya bang. Cuma kemarin itu kan beda ya yang ini nih ya. Lu coba ada tonton MPL ID dah kalau lagi tanding itu MPL. MPL Indonesia kalau lagi tanding. Dia pasti ada adminnya coy yang bakal ini yang bakal nutup komen-komen kayak begitu. Enggak ada, cok. Nge-follow PBC juga nih ya. Oh, tapi PBC-nya enggak nge-follow PaperX. Di follow PBSI kayak gue pernah ketemu semua dah. Hampir semuanya sih. Gak semuanya sih maksudnya. Mesin pencetak ulang. Dia mau nanya buat bikin turnamen KMCGG buat komunitas harus ada izin dulu gak? Kan masih beta takutnya masih belum boleh. Ah cuek aja.
Lah ini gue bikin turnamen. Nah tuh lihat ya, prize poolnya itu dari Saweria tuh. Lihat, wah benar. Yang penting amanah ya guys ya. Kalau tangkap tangkap balik. Kalau tangkap tangkap balik. Selamat malam semua, selamat malam. Yep, jadi VIP. Nah ini nih, yep jadi VIP berarti dia perannya krusial banget, coy. Perannya krusial banget. Padahal JJ di TikTok udah join TNC karena konten KB. Guys, emang gue terlihat senang ya. Kairi yep masuk ini TNC, guys. Kasian gak sih? Harus gendong banget itu, cok. Yep, Kairi masuk TNC sih harus gendong parah ya. Gue malah kasihan sama mereka, cok. Ya kecuali kalau emang gajinya worth it ya. Ya, anggapannya dia pemegang peran krusial dalam mengambil keputusan. Misal nanti dia tuh kayak ikut meeting, player kita nih. Apa nih kurangnya nih, misalkan. Kita ada budget 5M contohnya. Onyx punya budget 5M. Kita mau ngambil siapa nih? Player yang bagus nih. Dilihat dulu ya kan. Dipresentasiin. Oh, ini nih bagus nih, kayak gitu. Kayak gitu, coy. Tapi mau udah tahu kalau mereka enggak bakal masuk sana kali. Enggak, guys, sebenarnya. Gue cuma kayak bingung aja sih kenapa ini ada isu TNC, malah tiba-tiba banyak orang yang dari MPL Indo anjing. Penurunan karir gitu maksudnya, bangke juga. Udah, saran gue TNC tetaplah membadut gitu loh. Karena bukti nyatanya tuh udah banyak, coy. Bukti nyatanya tuh udah terlalu banyak banget gitu loh. Kalian mau siapa coba? Nih contohnya, tuh. Semua dari TNC, coy. Semua lulusan TNC, ya. Ini udah jelas banget. Ini udah jelas banget membuktikan kualitas bahwa lu enggak perlu lama-lama di TNC gitu loh. Lu belajar bentar aja cabut gitu loh. Lihat. Banyak kan? Udah lebih dari satu tim ini sama coach-coachnya noh, sama coach friend tuh. Sama coach friend tuh hitung 11 tuh. Ya kan? Timnya tuh ngebadut emang, tapi setelah lulus dari tim tersebut top tier sudah di tangan. Lah ya juga ya, kenapa El Kabur nggak dimasukin ya? Ah ini orang-orangan PH juga apa ini kah? Takut kali, takut ya? Ah itu enggak, El Kabur. Iya cowok lulusannya OP-OP lah. Lulusannya keren-keren cuy. TNC World Champion Academy. Makanya. Sama Paris dulu gak sih? Mana Paris? Paris ini gak?